العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا إخواني رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian tentang waziyah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nomor 11, ta'atuhu wa mubayatuhu ia ainu ta'atillahi wa mubayatihi. Taat kepada Rasulullah, berbaiat kepada Rasulullah itu sama dengan taat kepada Allah dan berbaiat kepada Allah. Malah ada juga satu ayat yang menyatakan bahwasanya kalau kita itu cinta kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk cinta atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ayat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang taat kepada Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Jadi digandeng oleh Allah taala ta'atul rasul ta'atullah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan, jadi taat kepada Rasulullah, maka tidaklah aku mengutusmu Muhammad, kata Allah, untuk menjadi pemelihara atau penjaga mereka. Kemudian Allah juga berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Artinya, barang siapa, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berbaiat, yang berjanji setia kepadamu Muhammad, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, sesungguhnya mereka itu berjanji setia, berbaiat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Faman nakatha fa innama yanquthu 'ala nafsihi, maka barang siapa yang melanggar janji, itu mana nakatha yanquthu, fa innama yanquthu 'ala nafsihi, maka sesungguhnya dia melanggar janji atas dirinya sendiri atau melanggar janjinya sendiri. Wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima, dan barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, yang dijanjikannya kepada Allah, fasayu'tihi ajran 'azima, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Allah juga berfirman di mana cinta kepada Allah atau mengikuti Rasulullah itu dikaitkan dengan cinta kepada Allah. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini kepada Rasulullah. Jadi yang diberitakan oleh Allah Nabi Muhammad, katakan Muhammad kepada umatmu, kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni.
yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini semua ayat-ayat yang saya baca, dan masih banyak ayat yang lain, itu tidak ada dalam Al-Qur'an Allah mengkaitkan apa namanya kepada nabi-nabi yang lain, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah, man yuti rasulah faqad ata Allah. Jadi tidak ada ayat yang dikaitkan oleh Allah, dikaitkan taatnya dengan nabi-nabi yang lain. Apa bukan apa berarti boleh tidak taat? Bukan. Hanya itu keistimewaan Rasulullah di sini. Keistimewaan Rasulullah ketika disebut secara khusus. Makanya sampai ulama mengatakan dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua syahadat itu sebagai rukun Islam. Kemudian di adzan juga ada syahadat. Nah, bersaksi kepada Allah, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan di adzan juga bersaksi kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah.